Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang kesemuanya saya hormati tanpa terkecuali. Hadirin, hadirat, para pecinta majlis ilmu dan majlis zikir. Semoga hati kita semua makmur dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meminta dengan berkatnya majlis ini, semoga seminggu ke depan waktu kita diberikan barokah, sehingga kita tidak melakukan apapun kecuali sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Amin Allahumma. Amin. Itu adalah permintaan yang besar ketika kita meminta barokah pada umur kita. Karena orang-orang yang besar yang terdahulu itu, mereka menjadi besar karena umur mereka itu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka hidup dan waktu mereka semua setiap detiknya melangkah untuk selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta pula supaya kita selalu diberikan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah dan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apabila Allah berkehendak untuk membuka yang namanya basiroh. Jadi begini ya, ada orang itu dibuka basirohnya, itu pertanda apa? Itu pertanda ada amal yang diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampean itu ada orang yang bisa terbuka basirohnya, itu pertanda dari amal perbuatannya ada yang diterima sama Allah. Dan amal itu tidak mungkin diterima kecuali dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan predikat takwa itu mahal. Predikat takwa itu orang yang bisa menghancurkan hawa nafsunya ketika mengajaknya untuk menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita dengarkan barusan dari guru kita. Predikat takwa itu mahal. Innama itu makanya kan dibilang adadul hasr. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang yang bertakwa tanpa menyebut sifat-sifat yang lainnya yang Allah kabarkan kepada kita bahwa amal orang yang bertakwa itulah yang diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang itu terbuka basirohnya, mata hatinya, itu pertanda ada amal yang diterima dari perbuatannya. Dan tidak mungkin amal itu diterima kecuali dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu di sini, idza aradallahu fatha basiratil abdi asgolahu fid dhahir bi khidmatihi wa fil batin bi mahabbatihi. Apabila Allah berkehendak, sekali lagi ya, idza aradallahu itu apabila Allah berkehendak, bukan kehendak kita, tapi kehendak siapa? Kehendaknya Allah. Kita tidak punya kehendak apapun, tidak bisa memaksakan apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatha basiratil abad, apabila Allah sudah berkehendak untuk membuka mata hati seorang hamba, apa yang dilakukan sama Allah? Yang dilakukan sama Allah, asgolahu fid dhahir bihidmatihi wa fil batin bimahabbatihi. Dia akan disibukkan dhahirnya dengan berkhidmat kepada Allah. Ya, waktunya, pikirannya, apanya, semuanya itu untuk berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa fil batin, dan dalam hatinya, bimahabbatihi, dengan rasa cinta yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya penuh dengan cinta dan badannya penuh dengan khidmah. Paham ya? Apa? Hatinya penuh dengan cinta dan badannya penuh dengan khidmah. Ngeliat orang saya bib, kalau ngeliat orang itu bib, ngeliat ke rumahnya dia ngaji, ngeliat ke rumahnya dia sholat, ngeliat ke rumahnya dia wiritan, dia ke rumahnya dia sholawat. Tidak pernah waktunya nganggur sama sekali. Itu namanya sibuk dengan berkhidmah kepada Allah. Apabila dibarengi dengan rasa cinta yang besar, itu tanda yang paling besar kehendak Allah untuk membuka mata hatinya. Fakullama adumatil mahabba fil batin wal khidma fid dhahir qawiya nur basirah hatta yastawli alal basar. Kalau sudah semakin besar rasa cinta dalam hati, ketika kita tahu
bahwa ini dua syarat badannya. Mungkin kalau badan kita bisa menyampaikan badan kita dengan ibadah, tetapi kita ini harus lebih berpikir lagi bagaimana rasa cinta ini besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar adab sama Allah. Apa? Belajar ah? Yang tidak punya adab gimana dia bilang cinta? Adab ini apabila ada kebaikan, maka kebaikan itu kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada hal yang tidak baik kepada kita, walaupun itu datangnya dari Allah, tetapi kita tidak pernah menisbatkannya kepada Allah, tapi kita menisbatkan karena kurang adabnya kita kepada Allah. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, huwallazi yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan aku makan dan minum. Siapa yang memberikan makan sama minum? Allah. Wa idza maridtu. Kalau saya sakit, bukan kalau saya dibuat sakit, padahal yang mendatangkan penyakit itu adalah Allah. Tetapi adab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan begini adalah adab para nabi. Bukan kalau saya dibuat sakit sama Allah, maka Allah yang menyembuhkan. Tapi kesembuhan kembali lagi dikembalikan kepada Allah. Wahwa yasfin, dia yang menyembuhkan saya. Nabi Ibrahim tidak berkata, wa idza amradani, kalau Allah membuat saya sakit, enggak, itu enggak akhlak namanya. Nisbatkan segala keindahan kepada Allah, dan segala hal-hal yang terbaik terjadi kepada kita, itu kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Ini terjadi mungkin kurang adabnya saya dalam ibadah, ini terjadi karena banyaknya maksiat saya, ini terjadi dan ini terjadi. Hal-hal yang buruk terjadi kepada kita, jangan nisbatkan kepada Allah, tapi nisbatkan kepada kurang baiknya kita di dalam bermuamalah kepada Allah. Itu minimal begitu cara untuk memancing mahabbahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dulu ini bahkan ya tidak berani dia itu berkehendak mendahului kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek adanya cuma. Lesu pikiran ini. Dunia suram. Karena dia punya keinginan tidak sesuai dengan keinginannya Allah. Allah tidak berkehendak, dia berkehendak. Akhirnya apa? Tidak terjadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya apa? Hidupnya tidak ada enaknya. Ada yang diinginkan sama dia dan itu tidak dikabulkan sama Allah. Dan dia terus kepingin itu. Makanya dulu guru-guru kita dibilang kalau orang-orang ini sibuk semuanya berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai apa yang dia mau dengan pikirannya dan tenaganya, kita ini kalau menginginkan sesuatu justru dengan zuhud kepada sesuatu tersebut dan sibukkan waktu kita dengan Allah. Karena apa? Karena ketika kita zuhud dengan sesuatu dan sibuk dengan Allah, kita mendahulukan adab daripada harus minta. Kita akan masuk dalam firman-Nya Allah dalam hadis kunya, siapa orang yang sibuk dengan zikir kepada aku daripada harus minta kepada aku, maka akan aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, jangan pernah ada perasaan kalau kita ini hajat-hajat kita ini tidak diketahui oleh Allah. Demi Allah, Allah lebih tahu dengan hajat kita. Kalau kita tidak dikasih ini karena kurang adab kita sama Allah. Terlalu banyak mencerca Allah. Dari dulu saya minta tidak dikasih. Makanya Nabi Muhammad itu bilang, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Kalian itu doanya dikabulkan selama tidak terburu-buru. Apa? Tidak terburu-buru. Kalau sudah ada kata-kata terburu-buru, doanya berarti gagal. Lalu bertanya para sahabat, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana terburu-buru ini? Da'autullah falam yustajabuli. Saya sudah minta tapi tidak dikabulkan sama saya. Ini ciri terburu-buru. Makanya kalau doa, doakan. Ya, berdoalah terus. Ya, kalau bisa tinggalkan keinginannya itu, sibukkan dengan doa. Tetapi doa itu bukan karena kita menginginkan cepat keinginan kita, tetapi murni itu adalah ubudiyah. Ya, fadu'a iwabtihali syahidun libif tikori.
karena saya fakir, saya butuh sama Allah, itu namanya doa dengan niat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu dikatakan mukhul ibadah, otaknya ibadah. Karena ibadah yang diminta itu apa? Adillah, merasa hina depan Allah. Fakir, merasa butuh kepada Allah. Al-ittirar, sangat-sangat butuh kepada Allah. Di dalam doa terkumpul itu semuanya. Sehingga doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Jadi ketika seseorang tidak dikabulkan tetapi dia mempunyai sifat yang baik, maka dia itu dikabulkan doanya sudah. Hanya saja menunggu waktu, kapan Allah yang lebih tahu waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Makanya doa itu perlu ittirar. Ittirar itu apa? Contohnya seperti ini. Antum seandainya wa'iyadubillah ini ombak, kapal tenggelam, antum termasuk salah satu di sana. Lalu tenggelam, katut arus, antum jauh, tertinggal dari rombongan. Karena mungkin pegangan benda, arusnya cepat ketapang. Tidak ada manusia lagi di tengah laut, antum tidak kelihatan daratan. Tidak ada yang nolong ini sudah. Kira-kira doanya antum sama Allah gimana? Nah, itu saya, ya Allah, ya Allah. Temenanan dari hati ya. Doanya temenanan dari ya. Karena sudah tahu tidak akan selamat kecuali kalau dibantu sama Allah. Mau minta sama manusia, manusia tidak ada. Nah, doa yang seperti inilah ittirar namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttara idza da'a wa yaksifus su." Harus ada sifat yang namanya ittirar. Kalau doa jangan main-main. Yang temenanan sama Allah Subhanahu wa taala, jangan separuh-separuh. Kayak tidak niat doanya, yang sungguhan sama Allah. Wis tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkan saya dari hajat saya ini kecuali hanya Allah. Kalau doanya kita seperti orang mau tenggelam yang tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka setiap doa kita itu lebih dekat dengan ijabah selama kita masih menjaga makanan itu tetap halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kuncinya makanan itu. Ya, disibukkan zahirnya dengan khidmah kepada Allah dan batinnya dengan rasa cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, semakin besar cintanya maka semakin besar cahaya basiro yang ada dalam hatinya. Ketika sudah besar cahaya basiro dalam hatinya ini, maka akan terkumpul dengan cahaya matanya sehingga matanya bisa melihat dengan cahaya mata hatinya. Jadi ini his kelihatan, yang dibalik his yang tidak kelihatan dari jin malaikat itu tampak juga di depannya ini. Kenapa? Cahaya hati ini sudah bersambung dengan mata sehingga bisa unggul dari matanya dan bisa mengungguli matanya dalam pandangannya, sehingga pandangan mereka berbeda dengan pandangan kita. Hanya butuh orang yang berprasangka baik. Makanya orang jangan disamakan ya, setiap orang itu berbeda-beda. Jangan nyamakan, oh, sama aja kayak kita. Lah ini yang kayak gini ini gak akan bisa berprasangka baik sama orang. Akhirnya apa? Orang yang tidak bisa berprasangka baik diharamkan daripada keberkahannya orang-orang soleh. Tidak dapat keberkahannya. Kenapa? Kurang bisa berprasangka baik. Ya. Sehingga apa? Ya. Gujibat nuril basar fi nuril basira fala yara illa ma tarahul basira minal ma'ani latifa wal anwarul qadimah. Sehingga ini tidak melihat kecuali yang dilihat oleh mata hati ini. Melihat orang baik apa buruk itu tidak usah diterangkan, ini baik apa buruk, kelihatan sudah di cahaya wajahnya. Ini baik apa buruk, ini apa, mereka tahu. Tetapi di balik pengetahuan mereka, mereka tetap ya iqamatu dzahir minal ahkami syar'iyyah. Tetap hukum syariat itu di nomor satu kan, bukan hukum apa yang dia lihat walaupun matanya bisa melihat. Tidak ada nih orang ahli maksiat, kau tidak bagus nih tanya, tidak ada kayak gitu. Yang datang dengan hal-hal yang baik, kita hukumi mereka baik. Tidak ada hukum dengan mata hati walaupun bisa melihat itu. Makanya Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam itu ketika minta surat sama gurunya, saya saat Ad-Dhifari, dibilang, saya melihat ini guru, saya melihat ini guru, saya melihat ini guru. Suatu ru'ya yang sangat luar biasa. Dibilang, ya apapun yang kau lihat wa ifagi, fazin habi mizani syar'a, timbangan dengan timbangan syariat. Kalau cocok sama syariat, ikuti. Tidak cocok, tinggalkan.
karena tidak ada yang lebih tahu tentang hakikat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cocok dengan syariatnya Nabi, ikuti, katanya gurunya. Tidak cocok, tinggalkan, ikuti syariat. Syariat nyuruh kita berprasangka baik, prasangka baik, jangan sampai gara-gara bisa melihat keburukan orang lalu kita menyimpan prasangka buruk dalam hati kita. Itu namanya balak pandangannya. Pandangannya itu merupakan balak dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehebatan kalau kayak gitu itu. Jadi makanya saking pintarnya mereka menyembunyikan rahasia, seakan-akan mereka itu satu daripada kita semuanya. Tidak ada bedanya. Karena tidak dipakai hukum itu apa yang dia lihat itu. Kalau cocok sama syariat, ikuti. Tidak cocok, tinggalkan, ikuti syariat. Karena kita ini mau jadi makmum dan imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak ada orang dari guru-guru kita ini berkata hakikat, tidak ada. Walaupun mereka itu adalah orang yang paling hakikat. Kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa yang dia tampak, apa yang ditampakkan kepada mereka. Ciri-ciri diberikan izin itu tetap mereka dengan tawaduknya, tetap mereka dengan istiqomahnya, tidak berkurang sedikit pun daripada keistiqomahan setelah dia mengucapkan hal-hal yang gaib tersebut. Tetap dengan tawaduknya, tetap tidak berkurang kualitas ibadahnya dan keilmuannya dan semangatnya di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang enggak ngeliat apa-apa, bilang saya ngelihatnya. Enggak mimpi apa-apa, sekarang bilang saya aib. Yang mimpi saja enggak ngomong apa-apa. Yang enggak mimpi gayanya saya Yang kelihatan saja tidak ngomong apa-apa, ini yang tidak kelihatan gayanya bilang saya gelia, rusaklah dunia ini. Dan di Indonesia payu yang kayak gini nih. Paham ya? Paham ya? Sudah tentu kelihatan seperti apa sudah. Dulu ini ada seorang wali besar namanya Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Siapa namanya? Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Bi Rasulillahi wal Badawi. Beliau ini kesehariannya pakai toilasan, bukan hanya toilasan, bahkan hampir seperti cadar, bukan hanya nutup kepala tapi wajahnya juga ditutup gini, dengan dahinya ditutup seperti ini. Tutup gini. Muridnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Ini dua guru yang hidup satu zaman, beliau muridnya. Sampai Sayyidina Abdul Qadir Jailani minta kunci gaib apa kamu dari saya kasih kamu sama min kafala. Kalau dari engkau ya wahai guru, enggak, saya mau minta langsung min al-fattah, langsung lain ini Sidi Ahmad al-Badawi ini. Muridnya ini heran, guru saya kok enggak pernah kelihatan keramatnya sampean sama sekali. Lah yang kau lihat apa? Yaitu ibadah, istiqomah, ngajar, akhlak. Ya sudah, itu sudah. Ya saya seperti itu, kau mintanya kayak apa kau? Lah kau kepinginnya gurunya kayak apa, terbang kalau waktu ngajar biar kelihatan kau percaya semuanya. Lah kau kepinginnya kayak apa? Ya sudah itu sudah. Ya sudah itu warisannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak terbang ketika ngajar. Kok antum ngarep gurunya terbang ketika ngajar? Ditutup. Sampai ada berapa muridnya ini yang belajar sampai puluhan tahun tidak pernah melihat wajah gurunya sama sekali. Maksa sama gurunya. Kepengen melihat wajahnya walaupun sesaat, katanya gurunya, kau tidak kuat melihat wajah saya. Harus melihat walaupun nyawa taruhannya. Kalau kau ngomong nyawa taruhannya, iya. Baru dibukakan dahinya begini, langsung semapu di tempatnya meninggal sama ruhnya semua. Tidak kuat melihat cahaya yang terpancar dalam wajahnya Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Jangan main-main ya. Kalau sudah dibilang tidak kuat, katanya gurunya, jangan. Kenapa kok kita ini tidak mimpi Kanjeng Nabi? Belum kuat cahaya hati kita ini. Beb, saya kok ingin mimpi Nabi Muhammad. Saya bilang, loh, ya ayo kalau mau mimpi yang temenanan. Pantaskan badannya untuk bisa bermimpi Rasulullah SAW. Tidak main-main mimpi Kanjeng Nabi ini. Bukan perkara yang gampang. Semua itu makanya ada tahapannya. Pertama itu mimpi guru-gurunya dulu. Kalau di gurunya dari golongan orang-orang yang soleh.
Setelah itu mimpi daripada guru-guru ke atasnya, orang-orang soleh yang ada di zamannya. Dan itu akan terus setiap malam datang seperti itu. Itu tahapannya seperti itu. Tidak mungkin langsung melihat ke atas seperti itu. Orang-orang soleh dari para kiai, para habib akan mimpi terus nanti. Nah, nanti ke puncaknya baru nanti. Kalau memang diberikan taufik sama Allah, baru bisa melihat hal yang seperti itu. Amin Allahumma. Amin. Pantaskan badannya. Ya. Dengan apa? Itu badan untuk berkhidmah dan hati dengan mahabbah. Dengan begitu orang menjadi pantas. Dan tidak usah minta. Nabi lebih rindu daripada rindu kita kepada Nabi Muhammad. Ketika kita punya kelayakan, tidak usah minta, akan datang dengan sendirinya. Paham ya? Akan datang dengan sendiri. Yang harus kita pikirkan ini bagaimana cinta ini berkembang dalam hati kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Harus mikir kita ini. Ya apa caranya? Yakin ini ada, cinta ini ada. Jangan hidup cuma gini-gini terus. Ya waktu sembahyang-sembahyang, Quran-Quran, iya bagus itu. Cuma tidak seperti itu hidup itu. Masa kualitas imannya tidak mau di full kentengnya? Masa drop terus ya baterainya, low bed terus tiap hari? Kalau dipakai sedikit, drop sudah langsung. Dicas. Paham ya? Semoga berkah semuanya ya. Nah, karena itu ya ini tahun yang baru. Semoga dikasih barokah umur kita semua ya. Sehingga kita ini berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa makmur waktu kita semuanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikasih adab sama Allah. Ya, dengan segala apa yang Allah tuliskan dalam kehidupan kita, kita terima dengan apapun itu semuanya. Tidak ada pengingkaran sama sekali dari hati kita ini dengan apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak-anak kita, keluarga kita, semuanya yang kita cintai, anggota majlis kita, santri-santri kita semuanya, semuanya kumpul di dunia dan kumpul nanti di akhirat. Amin Allahumma. Amin ala hadhihi al-Fatihah. Waktu istirahat.